Indonesia sedang dilanda musibah yaitu COVID-19. Tapi COVID ini juga terjadi bukan di kita saja, karena ini kan pandemi yang mana di belahan dunia ini juga terjadi. Dan COVID ini, wabah ini nggak bisa kita anggap sepele, karena kalau kita anggap sepele, pemerintah aja kewalahan, nggak main-main. Jadi saya nggak sepakat kalau ada masyarakat yang menganggap sepele ini COVID, atau ada juga yang berkeyakinan bahwa COVID ini tidak ada. Kalau ada masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan, jadi pandemi ini kan terjadi bukan untuk diri dia yang tidak memenuhi protokol kesehatan, tapi juga bagi orang lain. Karier ini juga dia tertular, lantas karena imun dia kuat, dia tidak sakit, tapi karena dia tidak memenuhi atau tidak melakukan protokol kesehatan, itu kan bisa menularkan orang lain. Jadi saya berharap, ayo kita jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, jaga juga lingkungan Anda gitu. Jadi harus ditimbulkan kesadarannya bersama-sama. Harapan saya sih nggak muluk-muluk ya. Kalau masyarakat mengikuti himbauan atau aturan ajakan pemerintah tentang protokol kesehatan 3M ini, ya ekonomi kita bisa tumbuh, aktivitas bisa kembali normal. Karena apapun ceritanya, saya sepakat dengan pemerintah bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat itu harus di nomor satu kan, diutamakan. Kalau masyarakatnya sudah sehat, selamat, baru kita ekonomi insya Allah akan mengikuti seperti itu. Kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, makan, nggak mesti ada batasan, ke kantor, tidak mesti ada persentase 50% atau 25%. Pokoknya bisa hidup seperti normal. Dan itu tergantung kepada kesadaran kita bersama seperti itu. Saya Adi Kurnia Setiadi, anggota DPRD DKI Jakarta, mengajak kepada masyarakat DKI Jakarta khususnya, umumnya masyarakat Indonesia, ayo kita lakukan 3M. 3M, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar terhindar dari bahaya COVID-19. Terima kasih.